liburan. Passwordnya satu. Krusial banget ya. Jadi memang harus selalu diperingati setiap tahun bila perlu, malah setiap minggu. Jadi Indonesia kan terkenal dengan batiknya juga gitu, biar meluas ke mancanegara gitu. Kalau cuma 4 tahun kayaknya orang nanti lupa ingat gitu. Batik milik Indonesia yang benar-benar harus kita lestarikan dan kita harus bangga pakai batik. Tergantung, bisa pakai celana jeans, bisa pakai ke kondangan, bisa tergantung ininya caranya. Pakai batik tapi tetap pakai sneakers gitu. Batik tapi pakai jeans. Tapi untuk hari-hari atau hari-hari tertentu gimana? Saya ada sering pergi ke launching sebuah acara di klub malam pakai batik. Karena habis kondangan, tapi saya biarin aja, berbeda tapi ya saya bangga-bangga pakai batik. Maksudnya jadi pakaian sehari-hari gitu juga ya? Iya, kayak mau pakai batik, pakai aja batik. Jadi nggak harus pas hari batik? Nggak, cuman kan batik kalau menurut saya nggak harus pakai pantofel, bisa jadi pakai sneakers dan lain-lain.